pejabat-pejabat kita yang korupsi itu notabene kebanyakannya adalah tokoh-tokoh Islam atau orang-orang Islam. Sehingga kalau saya ingin mengatakan bahwa kenapa negara-negara Islam justru tidak mampu sejajar dengan negara-negara Eropa maupun Amerika, ini salah satunya adalah nilai-nilai. Padahal Islam juga mengajarkan tentang itu. Saya ingin mengutip salah satu hadis. Inna Allah yuhibbu minal abid idza amina ayyus. Sesungguhnya Allah itu mencintai seorang pekerja apabila dia bekerja secara sah. Ini kalau kita berbicara Islam ini kan sangat luas lah. Ini banyak kajian-kajian yang dilakukan oleh ulama-ulama bahwa poin pertama bekerja Islam itu sebenarnya adalah bekerja secara jujur dan ikhlas. Tadi seperti yang sampaikan di awal bahwa ternyata kita sebagai umat muslim masih banyak yang justru bermasalah pada wilayah-wilayah. Terus yang kedua, bekerja Islam itu menurut ulama itu termasuk kaitannya dengan bekerja keras. Dalam bekerja keras itu kan kita mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ditugaskan. Tetapi lagi-lagi ada kita lihat kaitannya dengan negara-negara Islam itu kita pada wilayah budaya kerja itu justru kita berada. Dan lihat misalnya perbandingan antara saya dulu pernah melakukan kajian perbandingan untuk di termasuk kaitannya dengan negara-negara Asia. Jepang, Cina, dan Indonesia, dan beberapa negara yang lain. Budaya kerja kita itu sangat rendah sekali kalau dibandingkan dengan budaya-budaya kerja negara-negara kayak Cina dan Jepang. Jadi kita bisa melihat bahwa negara-negara Cina dan Jepang itu kenapa dia maju karena budaya kerjanya kuat. Itu juga termasuk bagian dari kerja Islam. Kalau dalam terus yang lain kaitannya dengan kerja Islam itu termasuk pada wilayah kerja cerdas. Kita di Indonesia ini salah satu negara yang secara berdasarkan kemampuan yang dimiliki itu tidak banyak. Ini banyak orang bekerja tidak sesuai dengan keahlian. Sehingga apa? Produk-produk yang kita hasilkan justru tidak banyak. Bahkan orang-orang yang padahal di Indonesia kalau kita melihat banyak ahli, tetapi justru tidak difokuskan pada wilayah keahliannya untuk mengembangkan atau menyelesaikan berbagai persoalan negara. Justru banyak diambil oleh negara-negara lain. Ini salah satu bekerja secara Islam. Terus yang selanjutnya, sebagian ulama juga menjelaskan bahwa bekerja Islam itu termasuk kaitannya dengan bekerja secara tuntas. Bekerja secara tuntas artinya kita lihat banyak program-program itu perubahan pejabat berubah juga kaitannya dengan program sehingga tidak banyak yang tuntas. Misalnya saja kaitannya dengan perubahan lingkungan ini kan banyak yang sudah masuk pada kategori substansi belum diaplikasikan sebenarnya juga yang tidak pernah anggapnya perubahan 20 dan 15 itu sudah kita belajar ini kan sebenarnya asal ya. Ini sebenarnya banyak hal yang termasuk kaitannya dengan program-program lain. Jika kaitannya dengan negara-negara berkembang itu kan justru lebih fokus pada
bidang keahlian yang seharusnya bisa lebih dihasilkan menjadi produk dan bisa bermanfaat bagi yang lain. Saya pikir itu untuk singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti akan mungkin lebih dijelaskan daripada teman-teman yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.